makhluk tu hitam, dia macam melayang menuju ke arah dia, dia terus Assalamualaikum, hai saya Hafiz. Hai saya Syuk. So seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda masai pengalaman kisah Misteri. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. Dan katakanlah, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari hasutan syaitan-syaitan, dan aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku, supaya syaitan-syaitan itu tidak menghampiri. Sebelum kita mulakan video, macam biasa kita nak mengajak pada sesiapa yang nak buat duit tapi tak kira lah suri rumah ataupun pelajar ataupun yang sedang mencari kerja, ini adalah platform yang sangat sesuai, iaitu Export Overseas Academy, yang mana korang boleh belajar macam mana nak jadi income dengan eBay. Betul, nak berjaya kena tambah ilmu pengetahuan. Tak ada orang dalam Malaysia ni ataupun dunia ni yang berjaya tanpa ilmu. Jadinya macam mana nak tambah ilmu korang tu, korang boleh klik link dekat bawah ni atau link kat description bawah ni untuk korang join, sama ada nak kelas online ke atau face to face. Dekat kelas Dr. Zulfi ni, dia akan ajar korang macam-macam dekat eBay ni nanti. Ya, tarikh sangat fleksibel, boleh pilih yang mana korang lapang, boleh daftar pada tarikh tersebut. Apa lagi, daftar segera. Dan jangan lupa like, share dan subscribe yang mana dah subscribe. Thank you so much kepada korang yang mana ada Instagram dan juga TikTok, boleh follow kami rapat-rapat. Dan kepada korang yang ingin berkongsi di platform kami, boleh tekan link WhatsApp yang disediakan di description juga, dan bagi tahu korang ada cerita seram nak kongsi dengan Santai Chill. Okey, baik. Hari ini adalah hari part ke berapa tak? Untuk ni aku dah tak ingat. 3, 4. Empat. Okey, baik. So jadi semua dah kenal lah Kak As ni. Jadi kita saja nak bertanya khabar je lah. Assalamualaikum Kak, apa khabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah. Okay, Kak As, jadi gaya-gaya ni lah kan. Orang kata ada, Kak pernah tak ada cerita seram masa raya-raya ni? Masa hari raya tak ada. Tak ada lah eh. Tak pernah. Mungkin sebab orang lagi lah. Sebab orang terlampau happy kan, jadi benda seram-seram tu dah lupa kan. Ataupun mungkin terlampau meriah sangat rumah kan, jadi suasana seram sunyi tu tak ada lah. Mungkin. Jadi sama-sama semua raya kan. Okey, boleh kan kita orang datang raya eh? Eh boleh, insyaAllah. Boleh. Okey Kak, untuk hari ini cerita apa nak kongsi dengan Santai Chill? Kisah ni masa akak duduk dekat Petaling Indah Kondo dekat KL. Betul. Masa tu maksudnya gangguan lah, gangguan dekat kondo tu lah. Gangguan dekat kondo tu dekat mana tadi? Petaling Indah Kondo. Okey, Petaling dekat Sungai Besi. Okey, baik. Okey Kak, boleh ceritakan pengalaman akak yang kali ni? Kisah ni jadi masa tahun 2010. Okay. 2010, kejadian ni jadi dekat KL. Kondo di KL lah, area Sungai Besi. Kondo tu kondo lama. Jadi akak baru pindah dekat situ dengan adik akak yang masa part 3 tu. Lepas tu dengan mak, dengan anak akak lah. Kita orang duduk di situ lah. Jadi duduk situ biasa, pergi kerja semua. Kak As akan pergi kat satu warung gerai ni, maksudnya ada akak tu jual breakfast macam biasalah. Jadi bila bual makin lama makin macam dah kenal tu kan, dia tanya pasal okey ke duduk sini kan. Jadi Kak As pun okey, cuma sebelum tu memang masa nak masuk rumah tu memang Kak As macam biasalah. Dia rasa yang tak sedap tu kan. Dia meremang kat tengkuk macam biasa tu, dia tangkap semua tu. Memang, tapi Kak As tak ada lagi macam nampak apa-apa. Tak ada penampakan apa-apa. Cuma rasa tu sangat kuat lah. Lepas tu adik Kak As ni pula, dia cakap
macam lain lah dia kata. Tapi itulah Kak As cakap dia, biasalah kita baru masuk kan, kita belum bersihkan apa-apa lagi. Macam tu lah maksudnya, belum buat kenduri, nak coolkan keadaan tu. Dia memang, adik Kak As ni dia dah jadi macam, dia dah trigger tau. Dia dah trigger dengan keadaan kat situ. Jadi dia kata, seminggu kita orang pindah, dia cakap dia tak boleh tidur. Jadi Kak As ni kenapa tak boleh tidur? Dia kata berasa macam ada yang perhati lah. Tapi dia sendiri pun tak nampak tau. Dia tak nampak pun apa yang perhati dia ke apa ke, tak ada. So bila kena sakit jantung, dia kena sakit jantung. Jadi dia duduk dengan Kak As kat KL tu sebab dia kena berulang ke IJN untuk dapatkan rawatan. Jadi dia tak bekerja lah. Dia decide nak jual burger. Jadi Kak As pun support dia. Okay, jual burger boleh. Jadi balik kerja macam biasa, Kak As akan tolong dia sebab dia sakit jantung. Tapi dia nak bekerja, dia tak kuat sangat tau. Jadi mula miaga tu semua okay, kita orang akan tutup gerai sampai habis customer lah, sampai last customer. Kadang-kadang pukul 11 lebih, kadang pukul 12, macam tu lah. Jadi Kak As ada pernah dengar daripada kakak warung tu, dia cakap kawasan kondo ni katanya orang selalu nampak-nampak. Dia cakap korang balik tengah-tengah malam tu hati-hati, dia cakap macam tu. Jadi macam kita orang dua orang ni yang memang macam ni keadaannya, kita orang pun insyaAllah lah macam tu lah kan, tak adalah kot, macam tu je. Jadi satu malam ni kita orang habis niaga, tengah kemas-kemas tu Kak As rasa macam bisa terus satu badan, terus meremang kat tengkuk, dia terus tangkap kepala sakit. Dia tak pening tau, dia sakit. Jadi Kak As cakap dengan adik Kak As ni, boy, cepatlah kemas, rasa macam tak best. Itulah, boy tengok pun macam lain je ni. Lepas tu dia kata keadaan nak masuk ke gate kondo tu, dia kata macam kenapa nampak macam suram, macam tak, macam selalu kan. Kak cakap dah tak ada cakap banyak lah, jom lah kemal-kemal, kita balik lah kan. Jadi balik tu dengan ayolah kita bawa troli untuk angkat-angkat barang semua tu kan, sambil kita sorong troli tu masuk. Lepas dekat, kita akan jalan bawah blok. Kawasan kondo tu, sebelum masuk ke kondo Kak As tu, ada satu kondo baru lah. Jadi dekat situ pun kita orang dia, bila kita lalu tu dia rasa suram dia lah. Tapi bila masuk lepaskan guard post kondo Kak As tu, kita gerak, kita jalan bawah blok. Masa jalan bawah blok tu, adik Kak As terus cakap, nampak tak sebelah kanan tu? Kak As cakap, kanan mana? Dia kata, cuba ambil kanan, dia kata, tengok je belah kanan tu, dia kata, dekat tepi pagar tu, itu anjing ke apa eh, dia cakap macam tu tau. Kak As ni pula takut nak pandang sebab dia yang tegur dulu. Jadi dia kata tengok je macam anjing, dia cakap. Jadi Kak As ni pun macam dengan sakit-sakit tu, Kak As rasa tak sedap tu, Kak As pandang lah. Kak As pandang, Kak As cakap, bukanlah, Kak As cakap, itu kan pokok-pokok yang anti tu selalu tanam. Kak As cakap dia macam tu. Jadi dia kata tak. Okey, dia kata pokok tu, ya pokok tu. Ni sambil kita tolak troli tau. Bila dah nak sampai ke kawasan yang disuruh toli tu, dia kata okey, toleh kanan terus, dia cakap. Kak As pusing, memang nampak macam anjing tapi dia hitam. Yalah, keadaan tu memanglah gelap kan, dia hitam. Dia hitam, lepas tu Kak As pandang tu, benda tu macam lari nak kejar kita orang tau. Yang kita dua orang ni dah terus lari je, dah tak cakap banyak, dengan tolak troli tu bergerak-gerak-gerak, bising macam tu. Lepas tu adik Kak As pusing, dia macam penat, dia jantung kan, jadi dia penat kan. Dia kata dah tak boleh lari, dah tak boleh lari, stop, kita tak boleh, kita pusing, tengok. Dia pusing, eh tak ada, dia cakap. Jadi yang Kak As ni betul-betul lah boy, dia kata tak ada, kau pusing tengok, tak ada, pusing tu memang tak ada. Okey, kita tolak lagi troli tu sampai dekat lift blok Kak As tu. Dia satu blok tu satu lift je.
Jadi satu tangga tu dia tak ada lift kan. Jadi kita dah lepas through tangga tu baru nak sampai dekat lift. Nak sampai dekat lift tu tunggulah. Ni yang kita orang ni memang dah tak bercakap lah. Masing-masing dah macam dah rasa yang tak sedap tu dengan dia penat berlari tadi dengan takut jantung dia efek ke apa ke kan. Tiba-tiba dia cakap, kenapa dada ni tak sedap lah dia cakap. Tapi macam rasa kat belakang lah. Dia cakap macam tu. Belakang kita orang tu tempat motor parking tau. Maksudnya parking motor tu membelakangkan kita orang tu kan. Kita orang membelakangkan parking motor tu lah. Jadi saya cakap, takpelah boy, kita tak payahlah tengok-tengok lift sampai, kita terus ni je lah. Dia kata tak, dia rasa sangat teruk ni. Dia kata macam sangat kuat ni. Dia kata kan debar dia tu kuat sangat. Lepas tu dia ni memang sejenis bukan seorang yang ustaz masa Pak Tri tu cakap, dia ni suka mencabar. Walaupun keadaan dia macam tu, tapi dia suka mencabar. Jadi dia pusing. Dia pusing, dia cakap makhluk tu hitam, dia macam melayang menuju ke arah dia. Dia terus macam ni kan, dia terus macam dia tersandar dekat dinding lift tu. Lepas tu macam panik kan. Dia kata, kenapa ni boy? Dia kata, ya Allah. Dia kata, ya Allah. Dia kata, tapi benda tu tak sampai pun dekat dia. Cuma mungkin perasaan dia ke apa ke kan. Tapi dia kata dia nampak. Lift buka, kita orang terus masuk, terus naik tingkat 9 rumah ke atas. Tingkat paling atas lah, tingkat 9. Terus sampai rumah, dia pun dah muka dia dah pucat, dia dah penat. Dia terus makan ubat dia. Kak As terus suruh dia relax macam tu kan. Kak As cakap pergi mandi. Dah lepas relax-relax tu pergi mandi. Tapi Kak As punya remang ni dia tak turun lagi. Dia tak lenggu lagi. Jadi dia kata kejap lah, bagi boy relax jap, tengok TV lah apa kan. Dia dah makan ubat semua. Lepas tu Kak As cakap dia okey tak apa. Jadi Kak As masuk mandi apa semua. Kak As solat isyak. Lepas tu Kak As keluar. Kak As keluar tengok dia dah tidur. Dia terlelap lah mungkin dekat sofa tu kan. Jadi Kak As sujud dia. Kak As sujud dia. Dia macam macam tu lah kan. Orang dah macam dah mengantuk sangat. Jadi Kak As kejut dia lagi. Kak As cakap, boy, bangun boy, pergi tidur dalam. Dia pun macam dia dah terbangun tu. Dia terpisak-pisak tu. Dia bangun. Dia pergilah masuk bilik dia. Lepas tu bilik dia tu berhadapan dengan bilik mak Kak As lah. Jadi dia dah masuk tu, Kak As ingat okey lah kan. Lepas tu Kak As pun okey lah, tutup TV apa semua, masuk bilik. Lepas tu tak sampai 10 minit, Kak As dengar dia terjerit-jerit kat bilik. Dia terjerit-jerit dekat bilik. Mak Kak As pun dah keluar pergi tengok dia dulu lah, sebab dia orang bilik berdepan kan. Jadi mak Kak As tengok dia macam dah tak tentu arah. Dia baling-baling bantal dia, dia baling-baling selimut dia. Dia kata, pergi, kau jangan kacau aku, pergi. Dia cakap, aku tak sukalah, kau jangan kacau aku. Dia cakap macam tu. Jadi yang Kak As ni macam masuk, ya Allah kenapa pula kan. Kak As ingat dah habislah benda macam tu. Dia kata, long, tengok ni long, ni, dia cakap, ni. Kak As ni meremang, tu memang ada lagi lah kan. Tapi kali ni memang Kak As perasan masa dia tengok nilong tu, benda tu macam angin kan, dia melayang dekat lift tu kan, dia melayang keluar daripada tingkap. Lepas tu dia kata, keluar kau, dia kata tu kan. Jadi Kak As pun macam perasan benda tu keluar dari tingkap. Kak As terus tutup tingkap. Lepas tu mak Kak As terus tak tunggu-tunggu ambil wudu apa semua. Kita baca Yasin. The only apa cara yang terlintas kat kepala masing-masing masa tu, baca Yasin. Yang dia ni dah dia ambil balik selimut dia tu, dia dah pegang menggigil lah. Dia menggigil. Yang Kak As kesian dekat dia, dia macam tu lah. Kelainan dia dengan Kak As tu, bila dia terkena dia akan sakit. Bila dia sakit tu memang kita orang
tak tahu dengan cara apa kan. Lagi dekat KL tu kita orang pun tak kenal apa-apa. Sebab kat us kerja ikut projek kan. Jadi call mak kat us call makcik yang tu jugalah. Mm-hmm. Makcik yang biasa tu lah, Indonesia tu. Okay, call dia. Dia kata, anak kamu kan memang macam ni, dia cakap. Tak apa, dia kata sekarang ni ambilkan air, letaklah dalam jug, dia kata kan, paruh jug tu pun tak apa. Buka, jangan tutup. Maksudnya, letak air tu, bentangkan sejadah, menghala kiblat. Okay, letak air tu, dia kata nanti selepas dia ni semua nanti, dia akan call balik lah. Lepas tu kita pun okey lah. Jadi lepas dah buatkan air tu, dia dah minum, dia dah cool macam tu kan. Sebab makcik tu pesan suruh sapukan air semua dekat muka dia, dekat sendi dia semua. Kecuali tapak kaki. Jadi kita pun buatlah ikut yang macam dia suruh tu. Lepas tu makcik tu dia cakap lah, rumah tu kan rumah baru. Kelainan makcik ni dengan pengamal perubatan lain ni, dia tak pernah pergi rumah Kak As yang baru ni kan. Tapi dia tahu dia nak menyuruh kita, okey, belok sini bilik air luar kan. Okey, kamu masuk ke bilik kamu, buka pintu bilik air tu, kamu buka tingkap yang atas tu. Jadi yang Kak As ni pula macam dah kenapa pula kat bilik aku kan. Rupanya makcik tu cakap, dia mengarahkan, nak sebut mengarahkan tu tadi, dia mengarahkan Kak As, okey, pergi ke bilik air Kak As tu. Dia kata okey, buka tingkap atas tu. Rupanya dia masuk melalui angin bilik air bilik Kak As, bilik tidur Kak As. Maksudnya dia masuk macam tu kan. Jadi Kak As cakap, Kak As nampak perasan dia keluar ikut tingkap bilik adik Kak As. Itu cuma kamu, dia kata. Tapi dia belum keluar, dia cakap macam tu. Jadi Kak As pun buka lah tingkap tu, letak kursi tu, panjat lah, panjat buka tingkap tu. Lepas tu makcik tu kata, ini semampu ibu ya, dia cakap, semampu yang dia boleh buat lah. Sebab dia kata dia memang tak boleh buat yang kuat kan. Jadi dia kata ni semampu yang dia buat. Jadi lepas dia buat tu macam tengok boy pun macam dah cool, dia pun dah tidur. Jadi Kak As pun okey lah, cerita tu maksudnya habis macam tu. Tapi maksudnya adik Kak As ni memang dia, kalau Kak As travel, Kak As dulu jaga projek dekat KL, lepas tu Kuantan dengan Tapi Kenyir. So bila masa kalau macam Kak As travel kerja ke apa ke, memang Kak As akan bawa anak mak dengan adik Kak As ni sekali. Jadi bila Kak As rasa, bila dia ada dengan Kak As tu, Kak As rasa macam secure tu bukannya rasa selamat apa pun, tak. Tapi bila dia ada tu, Kak As rasa kuat. Sebab kau dengan aku lebih kurang sama, cuma kau tu senang, maksudnya senang terkena kan. Tapi Kak As rasa macam okey, aku kuat sebab dia pun sama, aku pun sama. Maksudnya pernah jugalah kan, kita orang travel masa tu Kak As on the way nak pergi ke Terengganu tu, pernah lah. Ni Kak As tambah cerita sikit lagi eh. Boleh. Pernah dekat apa ni, flyover Ajil, nak exit ke Ajil tu. Okay. Kita rasa on the way tu, on the way sebelum lepas Ajil tu, kita rasa macam lengang jalan ni lah. Maksudnya waktu tu, masa tu Kak As perasan baru pukul 11 suku lebih kurang, 11 lebih lah kan. Tapi kita rasa macam selalu macam ada kereta sebiji dua ke apa belakang follow lepas ke macam tu kan. Kali ni macam lengang tu, dia pun, dia duduk sebelah Kak As, Kak As drive. So dia kata, agaknya yelah, mudah-mudahan Allah pemudahkan. Dia baru cakap Allah pemudahkan jalanan kita malam ni. Sekali belum sampai flyover tu, Kak As dah nampak dah. Lepas tu dia pun diam. Kak As tahu bila Kak As nampak, maksudnya dia mesti pun nampak. Jadi
nak lalu dekat bawah flyover tu, kita memang dah nampak lah batu penampakan yang famous lah, hantu yang famous lah dekat Malaysia ni, Kak Pon. Okay. Dia cuma berdiri, dia cuma berdiri dekat bawah flyover tu. Dia berdiri dengan kepala dia tunduk sikit, dia tak bergerak pun. Lepas tu macam biasa kalau bawah highway macam tu mesti ada angin tu tak? Kak As sempat perhatikan dia, baju dia tak terbang, tak apa, tak apa, macam tak kena tiup angin. Dia stick macam tu je. Jadi dengan lutut dan menggigil, arwah ayah kak pesan, pernah lah pesan, sebab dia tahu anak dia macam ni, kalau tengah drive tu bisa kata nampak apa-apa tu, langgar, dia cakap. Tapi kita pun macam, kita pun tak tahu, tak ada pengalaman kan. Lagipun dia pun kat tepi highway tu kan. Kak As memang terus tekan minyak, terus sampai kat sejak lepas Ajil tu ada satu R&R. Kak As berhenti situ. Adik Kak As pun cakap, Long, kau nampak tak apa yang boleh nampak? Nampak. Ya, aku tahu kau nampak sebab kau laju, dia cakap. Jadi Kak As memang kalau travel, Kak As memang suka bawa semua ni untuk temankan Kak As. Dengan Kak As pun macam ni, dengan dia pun macam ni kan. Jadi Kak As rasa macam okey lah, bila kau ada tu aku rasa macam kuat lah sikit, sebab kau dengan aku sama, macam tu. Jadi untuk kali ni cerita dia macam tu lah. Dan sampai sekarang ni, macam yang Kak As cerita Pak Tri tu, kami ni masih lagi lah mencari pengamal perubatan ke atau ustaz-ustaz yang boleh lah, untuk kalau boleh buang ke, kalau boleh buat sampai kita orang ni sihat, jadi manusia yang normal, boleh nampak benda-benda macam ni. Macam tu lah. Baik. Okey Kak. Okey, yang untuk yang masa kejadian yang pertama tu kan, kan yang pengamal perubatan perempuan tu beritahu dia kan memang macam ni. Maksudnya benda tu tertarik, berminat dengan adik akak sampai ikut balik rumah ke, atau disebabkan rumah tu baru masuk sebenarnya? Yang itu Kak As pun tak boleh nak sure, tak boleh nak pastikan. Tapi Kak As rasa diikut tu. Kak As rasa diikut. Sebab dia dah nampak tu, yang penampakan anjing tu. Lepas bila Kak As toleh, dia macam berlari menuju ke kita orang, sampai kita orang lari macam tu kan. Tapi Kak As rasa diikut. Kak As rasa diikut. Okay. Kita tak tahu kan makhluk-makhluk macam ni. Dan selepas kejadian tu, ada tak akak tanya dekat adik akak apa yang berlaku dekat engkau masa tu, macam tu? Yang kejadian kat mana? Yang dekat rumah tu, ada tak adik akak cerita yang apa yang dia nampak, okay, apa benda tu nak ke? Okay. Dia macam ni je. Dia kata kan dia masuk nak tidur. Bila dia masuk nak tidur, dia kata sebelum dia tutup lampu tu, dia buka pintu tu, dia masuk tu, dia nak, dia dah duduk kat katil dia lah. Maksudnya dia nak tutup lampu yang kat kiri kanan, kiri kanan katil dia tu lah kan. Dia kata tiba-tiba dia nampak benda tu macam melayang-layang kat depan dia. Dia cakap itu yang dia terus jerit tu. Dia kata dia tak tahu nak buat apa. Dia cakap dia, yelah masa yang tadi dekat bawah, dia kata masa dekat bawah lift tu, benda tu macam menerpa menuju kat dia kan. Lepas tu yang ni dia ada pula dekat depan tu, dia macam macam melayang-layang macam tu depan dia. Dia terapung dia lah maksudnya. Dia terapung. Dia terapung. Sebab tu masa yang Kak As nampak tu, yang dia kata keluar. Kau pergi sini. Benda tu Kak As nampak. Memang nampak dia keluar daripada tingkat bilik adik Kak As tu. Benda ni besar lah kan, betul tak? Ke dia kecil ke? Sebab dengan tadi, okay, sebab saya cuba membayangkan dia melayang-layang tu tadi. Dia bergerak kiri kanan-kiri kanan ke macam mana? Dia dia stay dekat satu tempat. Kak As tak cerita detail eh. Okay, dia stay dekat satu tempat. Tapi satu tempat tu badan dia macam melayang-layang. Dia bukan berdiri. Maksudnya dia melayang-layang. Dia kata masa dia nampak tu, benda tu macam bukanlah berdiri, maksudnya dia terapung. Dia terapung, dia melayang tu bukan ke kanan ke kiri, bukan. Dia cuma macam melayang lah, dia di awang-awang-awangan yang macam tu lah, macam tu. Cuma yang Kak As nampak tu, dia keluar tu macam dia satu kali dia jalan, macam benda tu terbang keluar, macam tu. Yang Kak As nampak macam tu je lah.
Okey, ha, dua cerita menarik. Ada lagi cerita lagi kak? Okey, cerita ni berlaku dekat universiti. Dekat U, jalan pantai lah. Rasanya orang berniaga lah jalan pantai tu U apa kan. Dia memang sebuah U lama lah. Masa tu Kak Az ada projek kat situ. So masa projek dekat situ, kita orang ni kan sentiasa buat tender. Jadi buat tender tu kadang-kadang kita tak tender kadang. Dah pukul berapa apa kadang kan. Kadang memang kita sentiasa stay back. Okay, masa hari tu Kak Az memang buat kerja, buat tender tu bertiga lah. Bertiga dengan bos Kak Az dengan satu clerk lagi lah. Jadi tengah-tengah buat kerja tu Kak Az macam oh penat. Jam dalam pukul 8 lebih. Sebelum pukul 9, 8 lebih. Kak Az keluar dari kabin lah. Keluar dari kabin, macam yelah tengok kadang-kadang ada bangla-bangla lepak-lepak macam tu, macam saja penat menulis kan. Jadi keluar tu Kak Az dengar macam ada orang baling basu dekat dinding kabin. Jadi Kak Az pun tengok lah macam dari mana pula orang baling ni. Tapi adalah nampak geng-geng bangla kat depan lepak tu kan. Kat macam kat tepi longkang tu diorang berbual. Tapi Kak Az fikir macam jauh sangat pula kalau kau baling. Mungkin kalau guna tenaga yang kuat tu mungkin boleh sampai lah kan. Jadi Kak Az macam buat bodoh je. Buat tak tahulah. Buat tak tahu betul-betul kat tengkuk, betul-betul kat tengkuk. Sebab bila betul kat tengkuk tu maksudnya dia ada rasa lah. Jadi macam dia tak nak fikir sangat tu, relax-relax macam tu, gosok-gosok tengkuk. Dia makin rasa macam kebas-kebas pula. Kak Asya kakak sudah nak masuk lah. Nak masuk tu, bunyi lagi tau dia baling. Macam baling batu, memang baling batu kuat, pang macam tu kan dekat dinding kabin. Kak Asya kakak tak boleh jadi ni, pusing. Lepas tu Kak Asya jenguk dalam. Kalau bos Kak Asya dengan kelak Kak Asya dengar, mesti dia tanya, wey, bunyi apa tu? Kan? Tapi diorang tak tanya. Lepas tu nak masuk, nak naik tangga kabin tu, dah jalan ke, nak naik tangga kabin tu, Kak Az dengar. As. Kak Az rasa macam Kak Az tengok. Kak Az tengok lagi kat dalam. Ya, Kak Az tengok lagi kat dalam. Diorang duk sibuk buat tenda. Lepas tu Kak Az dah nak langkah masuk. As. Dia kuatkan sikit lagi. As. Dia gitu tau. Lepas tu, ha, bercerita ni pun sebab dah membayangkan, dah ingat balik semua jadi tu, dah meremang semua dah. Aduh. Jadi dah tak boleh banyak, dah tak boleh belakang lah. Kau panggil-panggil aku macam tu, kau dah main kasar ni. Jadi Kak Az terus masuk dalam. Masuk dalam dan bos Kak Az keluar slow, masuk laju. Awak, dia kata kan, awak, dia tak ada apalah. Kak Az cakap, Kak Az ambil air, Kak Az selawat, Kak Az minum, Kak Az terus duduk diam-diam. Okay, kita orang nak balik pukul 11.30. 11.30 lah lebih kurang lah kan. Dia siap-siap semua start engine kita tu. Kak Az baru nak tutup pintu. Lagi kuat dengan suara yang garang macam tu. Kak Az dah tak cakap banyak. Aku terus tutup pintu, start engine tu jalan. Masa tu memang terus keluar lah, terus keluar. Jadi nasib baik on the way balik tu Kak Az masih, masa tu masih memang duduk dekat yang kondo tu lagi lah. Jadi masa balik tu rasa macam alhamdulillah lah kot, macam tak ada yang ikut. Sebab yang meremang semua tu, yang sakit-sakit semua tu macam dah hilang. Jadi Kak Az pun macam memang takut, memang takut, cuma tawakal. Lepas park kereta terus nak tekan lift naik, terus masuk rumah, dah mandi, solat, macam tu je. Itulah cerita dekat you. Dia tak adalah mengikut sampai masuk rumah eh. Rasanya alhamdulillah tak ada. Dia setakat panggil macam tu betul. Jadi masa akak suruh masuk rumah kan, Nik ni tanyalah kan, ada tak macam okey ni aku baca doa dulu kan, ataupun langkah kanan, ada tak tips-tips apa yang akak buat? Tak ada. Akak cuma baca bismillah. Akak baca bismillah, akak baca ayat kursi, akak terus buka pintu, langkah kanan, terus masuk bilik, mandi. Ya, kalau
apa ni, lepak kat depan pintu lama-lama macam doa, mata melilau juga kan tak? Risau. Faham. Sebab daripada lift tu, aha, nak berjalan ke arah rumah Kak As tu, Kak As kena lepas 1, 2, 3, 4 rumah. Aha. Kena lepas 4 rumah. So sambil berjalan tu memang Bismillahirrahmanirrahim, baca ayat kerusi. Sampai rumah dah kisah dia semua tu, bagi salam dengan langkah kanan Kak As masuk, tutup pintu apa semua. Kak As, ya Allah, meremang pula. Terus masuk bilik air, mandi. Lepas tu terus solat dan buat macam biasa. Sebab rasa tu dah tak ada kan. Jadi Kak As rasa alhamdulillah lah, maksudnya dia tak ada lah. Maksudnya tak ada. Mungkin amalan-amalan tu yang bantu sebenarnya. Betul. Kan? Kalau ya diorang panik, dia nak baca, dia dah tak ingat apa. Macam Kak As, alhamdulillah lah kan, masih boleh ingat nak baca lagi kan. Mungkin benda tu lah apa ni yang buatkan makhluk tu tak ikut sampai masuk dalam rumah. Ya, dia sebab kita ni nak kata masa dulu tu kelap sangat tu tidak. Tapi dalam sebulan tu adalah sekali dua, memang Kak As memang akan nampak, memang akan kena, macam maksudnya akanlah jadi macam hal-hal yang macam tu. Sebab tu kalau orang nak kata Kak As ni sakit, okey, Kak As bolehlah cakap Kak As sakit. Tapi kalau kalau dalam tempoh Kak As tengah berubat ni, adik Kak As tengah berubat ni, kalau jumpa yang betul-betul serasi untuk buangkan segala-gala benda yang sakit ni, Kak As memang nak sangat. Betul. Okey, baik. Okey, terima kasih. Lah. Kita tak best. Ha? Sama-sama cuk. Apa tu tak best? Tak, dia rasa tak best. Eh, okey kak. Okey, okey. Kita dapat membayangkan dia. Bukan, bukan. Oh, apa rasa rasa kat sana tak best. Okey, faham faham. Okey. Dia puasa-puasa pun jam tu kan, fahamlah. Gaya tak. Alah, fahamlah. Diorang diorang faham pi sini sini puasa, tapi kita kita isu untuk gaya. Okey. Kan. Okey, Kak Ila. Kita tinggal raya je. Buat kantor pula kan. Okey, tak apa. Tengok kalau aku rajin nak cut benda ni kan. Tapi tak apa, benda ni realiti, biar diorang tahu kan macam mana kita shoot. Bukannya hari ni shoot, esok terus edit. Ada tu minta, buatlah video hari-hari. Memang larat pun kan. Tak boleh. Masalahnya kerja hakiki tu lain. Betul. Lagi satu, nak tapis cerita, nak edit cerita. Memang banyak proses. Dah lah shoot tengah puasa ni. Ni awal ni, awal. Kita nak shoot malam sebab malam nak terawih. Ni siang ni. Dugaan kita tu lah, kalau waktu puasa ni, waktu terawih kita tak shoot. Kalau shoot pun 10 ke atas lah. Tapi itulah, kadang-kadang kita tak nak mengganggu orang yang nak cerita kan. Mungkin kita nak biar dia tambah amalan. Kita pula minta nak suruh cerita seram. Alamak. Okay, apa pun kita ucapkan terima kasih kepada Kak As kerana sudi, masih lagi sudi berkongsi dengan kami. Walaupun dah banyak, masih lagi ada cerita untuk dihidangkan pada para penonton. Dan terima kasih juga pada para penonton yang sudi mendengar dari awal sampai habis. Jadi juga di kesempatan ni, masih raya walaupun aku tak tahu raya ke berapa ni, minta maaf jugalah kan. Yang kalau ada salah silap, minta maaf Kak As kalau ada kami tersalah kata. Okay. Jadi mungkin sebelum tu Kak As ada tak nak cakap sepatah dua kata nak sampaikan pada penonton? Tak ada Kak As. Okey, dalam kesempatan ni Kak As cuma nak minta maaf sekiranya daripada part 1 sampai ke part 4 ni ada Kak As tersilap kata, mungkin ada terkasar bahasa kan, ada yang mungkin penonton subscriber santai chill tak boleh nak terima ke kan. Jadi mohon maaf dari hujung rambut sampai hujung kaki daripada Kak As. Itu je. Selamat Hari Raya, maaf Zai Batin. Selamat Raya juga Kak, maaf Zai Batin. Dan sebelum tu Pis, sebelum kita endkan video, macam biasalah kita nak ingatkan pada orang yang nak cari duit tepi atau nak jana income, tapi tak tahu mana platform yang sesuai. Kita ada Export Overseas Academy yang menawarkan untuk berniaga di platform eBay. Betul, korang klik link dekat bawah ni, join kelas Dr. Zulharifin ni. InsyaAllah dengan join kelas ni, nanti dia akan ajar korang macam mana nak jana pendapatan melalui EB. Macam mana nak pilih produk untuk korang pasangkan dekat EB ni, macam mana nak buka warehouse sekali dekat USA ni. Dan yang paling penting, duduk dekat Malaysia, gaji USD man. Apa lagi belajar sekarang, kat mana link kat bawah. Jangan lupa like, share dan subscribe. Thank you so much, jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye bye.